Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Artis cantik Acha Septriasa sedang dalam suasana hati yang penuh rasa bahagia. Acha yang resmi menjadi Nyonya Vicky Karisma sejak 11 Desember 2016 itu, kini sedang hamil 6 bulan. Dan di akun sosial medianya, foto-foto kebahagiaan itu diunggah dengan hati gembira. Sejumlah foto memperlihatkan Acha sedang memamerkan perutnya yang kian besar. Kebahagiaan yang sama atas kehamilannya juga ditunjukkan oleh Kezia Karamoy. Istri Excel Narang yang menikah pada 29 Maret 2017 itu sedang hamil 2 bulan. Adik Angel Karamoy ini juga mengunggah foto-fotonya di sosial media. Dalam foto tersebut, tubuh Kezia terlihat lebih gemuk. Tadi malam, band ngetop asal Korea Selatan, CN Blue, sukses menggelar konser di Indonesia. Bertempat di kawasan BSD Tangerang, band yang digawangi Yonghwa ini membuat penggemarnya histeris. Kehadirannya ke Indonesia juga sudah membuat para pecinta CN Blue antusias menyambutnya. Penampilan mereka tadi malam seolah mengulang sukses kehadirannya ke Jakarta pada 2013 silam. Sebagai pasangan kekasih, Dylan Carr dan Hana Saraswati memang selalu tampil penuh kemesraan. Mereka juga kompak dalam menjaga hubungan untuk tetap serasi. Bagi Dylan, menjalin asmara dengan Hana adalah kebahagiaan yang tak terkatakan. Apalagi Hana termasuk wanita yang amat perhatian, tidak hanya pada dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya, terutama mamanya. Hana perhatian, kalau mau udah dipin baju ini. Sekarang tuh keluar. Gak, bercanda. Kayak gak gampang loh nemu tipe cewek kayak Hana ini yang benar-benar bisa terima gua, bisa sayang juga sama keluarga gua dengan cepat. Terlibat dalam banyak acara televisi, membuat Gilang Dirga kelelahan dan ambruk. Ia jatuh sakit meski yang ia rasakan sekedar meriang. Itu yang membuatnya terpaksa harus dikerokin oleh asistennya di tengah-tengah syuting. Sudah 2 hari ia merasakan badannya tidak enak dan selalu meriang jika malam tiba. Aku habis dikerok pemirsa karena lagi gak enak badan dari beberapa hari yang lalu. Juga gak enak gitu, kadang-kadang malam sebelum tidur tuh meriang. Mungkin karena kurang tidur, kecapean. Kemarin sih baru kayak gejala-gejala doang. Nah berasa gak enak bangetnya tuh barusan, jadi ya siapa yang ada dulu aja. Karena kan sebetulnya aku tuh punya kayak tukang urut langganan gitu. Cuman hari ini belum aku panggil karena ya karena tadi udah gak kuat lagi, udahlah langsung aja lah. Karena kebetulan kan asisten aku kan juga bisa ngurut kan. Seperti apa kekompakan Erma Zarina dan Irma Anissa saat liburan sambil mencoba permainan yang memacu adrenalin? Nantikan di Hot Shot sesaat lagi.